Sekarang sih sebetulnya lagi mikir bagaimana ya mulai bangun lagi dari mana ya gitu. Secara pribadi saya sebagai ketua RT ya terima kasih banget atas kunjungannya, atas sumbangannya, sumbangsinya juga, mudah-mudahan ini bermanfaat buat keluarga kami. Saya lihat tadi rumahnya hampir semua terbakar, cukup prihatin sekali karena apa yang mereka punya sama sekali tidak terbawa, semua habis dilalap oleh api. Harapan kami semoga mudah-mudahan keluarga dan para korban sabar menerima cobaan ini dan mudah-mudahan Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi dan memberikan lebih besar lagi apa yang sudah hilang.